Selamat datang di SMP Negeri 28 Surabaya. Fadolai Dai Kwasong, SMP Negeri Arseba Surabaya. Welcome to 28 Junior High School Surabaya. Pada kesempatan kali ini, SMP Negeri 28 Surabaya melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka yang dimulai pada tanggal 6 September 2021. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari kelas 9, lalu kelas 8, dan kelas 7. Kegiatan ini dimulai pada pukul 7 sampai pukul 9.30. Kegiatan ini juga diperlukan protokol kesehatan secara ketat dan surat perizinan dari orang tua. Demikian dari kami, silakan menyaksikan beberapa tayangan selama kegiatan pembelajaran tatap muka kali ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim jurnalis SMP Negeri 28 Surabaya ingin meliput pembelajaran tatap muka pada hari ini dan selaku pengajar selama pembelajaran tatap muka pada hari ini khususnya guru bahasa Inggris, betul ya Pak? Betul, ya dengan senang hati. Baik, silakan. Nah, bagaimana perasaan Bapak selama mengajar pembelajaran tatap muka kali ini? Pertanyaan ini tentu saja jawabannya sama dengan guru-guru yang lain ya. Kami tentu saja senang sekali ya, karena kamu bisa bayangkan 1,5 tahun lebih saya sebagai guru tidak bisa ketemu dengan murid, tidak pernah bertatap muka. Tentu saja ada perasaan rindu ya, biasanya kami bisa ketemu, bisa sharing, bisa menyampaikan pelajaran, bisa ngomong banyak hal dengan mereka. Dan ini pengalaman pertama ketemu lagi, tentu saja sangat menyenangkan buat kami, khususnya bagi saya ya, sebagai seorang guru tentunya. Lalu harapan Bapak selama berjalannya tatap muka ini bagaimana Pak? Ya, harapan saya ya, jika kondisinya masih tetap berjalan seperti ini, tentu saja tetap baru dijalankan, karena mau tidak mau ini yang cara yang terbaik untuk bisa menyampaikan pembelajaran baik mereka yang ada di sekolah melalui tatap muka langsung, walaupun dengan yang di rumah juga bisa dilakukan terus. Tapi kalau seandainya kondisinya sudah baik lagi normal, saya rasa bisa dikembalikan ke pembelajaran yang seperti dulu, yang tatap muka langsung dengan siswa itu saja. Lalu kira-kira selama berjalannya pembelajaran tatap muka ini apakah ada kendala-kendala tertentu Pak? Ya kendala tentu saja ada ya, setiap sesuatu perubahan pasti ini sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru butuh belajar tentunya. Nah contohnya misalnya ketika kita harus PTM harus ada dua kelas ya. Mengapa saya katakan dua kelas? Satu di sekolah, satu di rumah. Tentu saja membutuhkan alat-alat seperti kamera dan yang lain-lain. Ini kan terbuat hal yang baru ya buat kami yang ada di sekolah. Biasanya kami langsung menyampaikan itu ke siswa, tetapi dengan adanya kamera, dengan adanya angle-angle tertentu, ini juga jadi ya, kendala buat kami. Tentu saja juga karena
harus online, jadi membutuhkan sinyal juga kan ya, sinyal internet yang bagus. Nah, kadang-kadang sinyal internet ini kurang bagus, sehingga apa yang terjadi ketika di tatap muka kita sudah menyampaikan segini, yang di rumah mungkin masih ketinggalan ya, terlambatnya sambungan internet itu. Ya seperti itulah kendalanya ya, makanya ini muncul ya selama PPKM ini. Nah, kalau tidak salah pembelajaran dari dua tempat itu namanya hybrid learning ya? Betul, hybrid learning ya. Menurut Bapak apakah hybrid learning itu seru atau bagaimana? Ya seru sih ya, seru ya buat kami guru-guru, seru karena apa? Ya itu tadi kami harus menyampaikan pembelajaran dengan cara tertentu supaya yang di sekolah, yang di tatap muka dapat menerap pelajaran, yang di rumah pun juga masih mampu mengikuti pelajaran. Jadi ya hal yang baru tapi juga menyenangkan, tapi jujur saya masih harus terus belajar untuk menambah pengetahuan saya, metode belajar, metode penyampaian pembelajaran, apapun itu untuk mendukung supaya benar-benar proses hybrid learning ini bisa berjalan dengan baik. Jadi yang belajar tidak hanya siswa siswi tapi guru-guru juga belajar. Tentu, ya? Tentu, saya sebagai guru kita itu belajar panjang hayat ya, apapun kita harus belajar, apalagi ada, kalau ada yang baru tentu kita harus belajar itu untuk mengejar ketertinggalan dengan yang baru tadi, supaya kita bisa sampai atau mampu untuk menjangkau itu semua gitu. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak pembelajaran tatap muka kali ini itu apakah sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka sebelum adanya COVID-19? Ya, sedikit berbeda tentu saja, karena ya tadi yang seperti saya katakan, kalau yang sebelum COVID kita langsung masuk ketemu tatap muka dengan guru, kita bawa program, kita sampaikan tujuan pembelajaran semuanya. Selesai ya sudah, kita selesai sudah. Melalui apa hybrid learning ini kita juga harus mempersiapkan sebelumnya materi apa yang saja melalui laptop, melalui HP yang bisa anak-anak yang di rumah juga bisa mengikuti. Kalau yang dulu kan kita walaupun tanpa laptop, tanpa HP, tanpa alat bagi seperti ini, kita bisa menyampaikan pelajaran. Tetapi sekarang sangat tidak mungkin itu, makanya kan harus digunakan alat ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Sangat seru ya Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Selamat pagi Pak Miko. Ya, selamat pagi. Terima kasih Nadine. Ya.